Bercanda. Baik. Oke, masih ada lagi, masih tim ada. Tim A, kita beri kesempatan lagi. Tiga pertanyaan lagi. Silakan tim A, mau yang mana? Lima mendatar. Ya. Lima mendatar. Ada enam kota, huruf pertama M. Ah, ini ya. Kita harus serius ya. Nih, ya benar ya. Perhatikan asal-asalannya. Ya. Yang baik-baik. Percuma. Saya suruh memperhatiin baik-baik juga enggak pernah benar jawabannya. Ya juga sih. Oke, berapa lima? Lima mendatar. Mendatar. Yang suka memperbaiki mobil. Enam kota. Kita montir ini nantinya. Yang suka memperbaiki mobil. Yang suka Mamang ya. Mamang. Di bengkel. Satu. Dua. Tiga. Mamang. Kita kunci jawabannya. Mamang. Apakah Mamang yang suka memperbaiki mobil? Dan ternyata, salah. Salah. Biar awas aja kalau jawabannya montir. Saya tahu. Silakan. Montir bener. Tapi montir punya nama. Iya. Namanya pasti Mukidi. Ah. Ya. Kita lihat. Bagaimana? Kita kunci jawabannya yang mana? Soalnya waktu itu pernah Surahman ya? Iya, tiba-tiba ada nama orang nggak dikenal siapa, Surahman nggak dimasukin. Mukidi, kalau nggak Mukidi, Mahmud atau siapa lah terserah. Pilih salah satu karena hanya ada satu pilihan. Yang mana, Cok? Mukidi aja udah. Tiga, dua, satu. Mukidi. Kita kunci jawaban, Mukidi. Dan ternyata... Apakah benar yang suka memperbaiki mobil? Jawaban yang benar adalah... Yeah! 100. Mungkin. Masa sih? Oke. Ya, sebentar. Mungkin ada yang mau diucapkan buat keluarga, buat fans yang udah mendukung selama ini. Ya Allah. Gak tau apa. Ada yang mau disampaikan buat sampai sekarang. Ngomong cowok, ya Allah. Ayo silakan. Terima kasih buat piala ini, di tangan lu. Ma, akhirnya aku bisa menjawab teka-teki ini, Ma. Semua berkat dukungan Mama dan juga teman-teman yang ada di rumah dan juga ada di sini. Terima kasih, teman-teman. Belum selesai. Masih ada juga. Kok bisa betulnya? Ya Allah, seneng banget. Aja. Ada yang ingin disampaikan, Aco? Aco, mungkin soal. Saya terakhir lulus UMPTN gak bangga, Pak. Jawab ini bangga saya, Pak. Ya. Kebetulan. Oke. Buktinya. Nah, ini. Ini, Pak. Inilah Mukidi yang kita maksud. Kita membutuhkan mobil. Dia itu memperbaiki ban, bukannya mobil. Ini setelah dibongkar, bannya dipasang. Ini terakhir pemasang. Ini selain montir, dia ini juga ketua RT di Kemanggisan. Saya lupa RT-nya berapa. Oh, yang waktu itu di kuis tebak gambar episode ya, lalu kalau ya? Kalau Anda ingat, di kuis tebak gambar dulu, ada sosok beliau ini juga. Masih yang sama kita ya? Sampaikan. Ini Mukidi, Pak. Ini Mukidi namanya. Ya. Bukan, Mukelu itu. Baik, Mukidi ini sebenarnya adalah anak orang terkaya di Indonesia. Kenapa jadi montir? Kenapa jadi montir? Ya itulah, kadang-kadang profesi itu pilihan masing-masing. Karena suka ya. Ya anaknya siapa? Anaknya Kamidi. Itu Kamidi kaya? Pak, Kamidinya muter. Kamidi itu ternyata orang terkaya di Indonesia. Tahu dari mana? Karena kalau Anda lihat yang jual apartemen, jual apapun, hubungi Kamidi. Jadi Kamidi semua. Kami. Allah. Banyak asetnya ya. Kami. Apartemen, rumah. Pak, saya juga kami. Itu petunjuk, Pak. Dipisah, Pak. Kami di. Nah, memang kami di dan Mukidi sekarang sudah pisah. Karena Mukidi udah dewasa, udah punya usaha bengkel sendiri. Tapi kami di kok nomor teleponnya beda-beda, Pak. Saking kayanya banyak sekali. Berarti sekarang selanjutnya mudah-mudahan tim A bisa merasakan kebahagiaan yang dialami oleh tim B juga. Silakan mau pilih yang mana? Tim B bener. Memilih mana? 6. Bener, aku lelah. Lelah kan? Pikir ya Allah. Silakan tim A. 6. Menukik lagi. Nurun. Iya. 6 kotak, huruf pertama D. Boleh, 6 menurun. Kita bacakan soalnya, tolong
cukup disebutkan jawabannya. Ya, Pak. Iya, iya. Emang begitu. Mau diapain lagi, cukup jawab apa lagi, aja. Pak. Ya, aduh. Aduh, aduh. Gak saya coba. Host ya. Kaget. Aduh, eh. Host kaget. Host rata. Malu-malu aja. Pakai jas lo itu. Orang tuh. Ayo, ditekan sama pencet. Ya, tapi kan bapak-bapak gak pantas lata. Bapak siapa? Baru saya. Kan saya lihat loh, bapak. Gitu. Coba diulangi. Itu, Hector. Tuh. Latanya delay. Iya. Latanya delay. Latanya nggak boleh delay, Pak. Latanya direncanakan. Oke, okay, jangan. Jumbo. Lanjut. Nah, menurun yang dipilih ya. Ya. Oke. Okay. Yang mengobati orang sakit. Waduh, harusnya dokter. Nggak mungkin lah ya, Mak. Nggak mungkin. Dokter. Dokter nanti. Oh, iya, dokter. Tapi nama orang ini, nama orang pasti. Jawab benar. Tiga. Dua. Satu. Yang mengobati orang sakit. Orang sakit. Orang sakit. Deni. Oh, kurang. Dokter aja udah. DNMI. Oh dokter. Iya, kurang. Yang dokter. Sakit. Dokter. Kita okay. Sekarang lurus saja. Dokter. Yang mengobati orang sakit, dokter, kita kunci jawabannya. Ya, dokter. Suka-suka tim A, benar mau salah juga. Apakah mampu mengejar ketinggalan 100 poinnya dari tim B? Baik. Jawabannya yang mengobati orang sakit adalah dokter. Salah. Oke, baik, tim B silakan. Dokter adalah yang didatangi orang sakit. Iya. Yang ya, mengobati ya, iya, sama. Iya, didatangin buat diobatin. Yang mengobati orang sakit. Suka begitu tuh tanya nih hati-hati. Iya, iya. Yang mengobati orang sakit. Berarti yang sakit? Nah, yang mengobati. Silakan tiga. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya? Dadang deh. Dadang. Baik, Dadang kita kunci dan dukun. Ternyata dukun. Yang mengobati dukun. Orang sakit bukan Dadang. Salah. Yang jawaban benar untuk yang mengobati orang sakit adalah apa? Iya. Dokter Asep. Dokter Waduh. Asep. Suka-suka aja, Pak, disingkat-singkat. Harusnya dokter Akula, dokter Akula. Dracula. Kalian. Pak, dokter Asep, Drasep. Drainasep. Drainasep. Tapi kalau cuma Asep aja dia enggak punya gelar, orang enggak boleh asal mengobati. Iya. Harus punya gelar dulu. Pak. Tapi, Pak, ya Allah, sejak kapan teka-teki jabatan orang dimasukin di dalam jawaban sejak kapan sih? Suka-suka bapak lagi profesi orang. Mau dipanjangin, mau disingkat. Itu, maksudnya gelar nih itu masukin. Gelar. Ini dokter Asep harus menjadi sebuah pertanyaan ini, Pak. Bapak terang. Ini sebuah jawaban untuk sebuah pertanyaan. Ya, Pak, saya kenapa jawabannya? Dokter, sebelum dokter Asep, Asep itu tidak mungkin ada kalau misalnya tidak ada api, Pak. Asep. Baik, tim B kita beri kesempatan 7 mendatar. Perhatikan ya. Sudah, ya. Sisanya. Baik, ini sederhana banget. Ulang, Pak. Kalau Anda pernah melihat ceritanya, pasti akan tahu jawabannya. Okay. Lawannya David. Aduh, ini dia mau gue lihat itu. Lawannya David. David. Tapi itu sih? David. David siapa? Masa gue lihat? Goliat. 3, 2, 1. Lawannya David. Gendeng kali, Pak. Makan. Ya, gendeng kurang. Hah? 3, 2, 1. Oke, habis. Tidak bisa menjawab. Goliat dah, Pak. Hah? Goliat, oke. Okay. Goliat. Kita lihat ya. Goliat. Dan ternyata salah. Kita lempar ke. Sepertinya Pak Dedy tahu nih. Untuk mengejar David. Ketinggalan. Jawabannya apa? Anda Goliat. Bisa menjawab dengan benar. Goliat. Berarti. Boleh tolong diulangi pertanyaannya? Lawannya David. Gue deh. Lawannya. Iya. Yeah. Gue deh. Ngapain? Kayak UFC. Udah tua. Masih. Sebentar. Iya, ya. Permisi, Pak. Ya, Pak. Bapak barusan lagi apa di situ? Itu kayak UFC. Suka begitu, toh. Oh. Sebentar. Siapa yang akan melawan David? Gue deh. Oh. Ini ada 6 kota. Ya. Pertama G ke 5E. Iya. Gue deh tuh. Hurufnya berarti apa? G-U-E-D-E-H. Biasa A juga sih, gua dah. Gua deh. Bebas, mau E, mau A. Gua deh. Ini deh, kita akan putuskan momen yang menentukan ini A apa E. Allah.
Allahu Akbar. Iya, ini berarti jawaban kita udah betul. Cuman iya, masalah gua, iya, gua deh, gua, udah, A, ya? G, enggak, A, gue, eh, enggak. Kalau pakai gua berarti gua dah. Kalau pakai berarti gue deh. Iya, 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 iya. Ya gue deh. Iya, iya, iya. Bahasa Indonesia. Apakah betul gue deh atau gua dah? Atau kalau sama gua dia deh. Skornya berarti Pak. Oh, iya. Ternyata skornya masih tetap. Tidak berubah. Jawabannya yang benar ya. Lawannya David. Yang benar adalah Gute. Ya. Ya, lihat itu Gute. 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 Gue. Pak. Pak. Gute. Gute. Pak. Gute. Ini bukan kalau ini gede. Ini tuh dari gede terus tapi pakai gede bahas, banget. Iya. Gede. Pak, itu pakai bahasa Surabaya. Jadi disisipin huruf U di tengahnya. Wena. Gede. Iya. Kalau orang Surabaya jadi, kan gundeng. Kalau orang Surabaya kan jauh, kalau jauh banget jauh. Iya. Kalau gede berarti gede. Baik, oke, kita sepertinya lihat. Sangat semangat sekali. Semangat dari mana? Emosi. Semangat. Oke, gini deh. Kita lihat nih, skornya ya sekarang tim A adalah 0, tim B adalah 100. Gimana kalau kita kasih hadiah hiburan? Buat dua-duanya. Boleh. Buat yang menang. Dapat hadiah hiburan buat dua-duanya. Iya. Langsung kita akan berikan hadiah hiburannya. Setelah yang satu ini kita akan main yang namanya khusus kuis Sansel. Kuis lagi, ya. Hadiah gak ada, emosi kejiwaan saya rusak, Pak.